Balik lagi di channel aku Aktor. Sudah nonton video kami yang sebelumnya? Kalau belum, segera ditonton ya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan nyalain notifikasinya. Bicara soal banyak-banyakan penonton di industri film Indonesia, maka rekor penonton film terbanyak masih dipegang oleh Warkop DKI Reborn Jangkrik Bos Part 1 yang berhasil mendapatkan penonton hingga 6,8 juta lebih. Setelahnya disusul oleh Dilan 1990 dan Dilan 1991. Tapi terkadang jumlah penonton gak jadi jaminan filmnya benar-benar bagus, apalagi soal aktingnya. Gak ada jaminan akting si aktor dan aktris di film itu bagus karena penontonnya banyak. Ada juga beberapa film yang penontonnya sedikit tapi aktingnya bagus. Nah, berikut ini 7 film Indonesia dengan akting bagus tapi gak laku menurut aku Aktor. Marlina, si pembunuh dalam 4 babak. Mungkin gak banyak dari kalian yang tahu tentang film ini, atau jika tahu, mungkin gak banyak dari kalian yang suka. Marlina, si pembunuh dalam 4 babak memang tak cukup sukses di pasaran karena hanya ditonton oleh 120 ribu orang saja. Jumlah yang sedikit jika dibandingkan penghargaan yang didapatkannya. Marlina ini menjadi salah satu film yang rilis tahun 2017 dengan banyak penghargaan, baik di dalam dan luar negeri. Bahkan, di FFI film ini mendapatkan 10 penghargaan termasuk pemeran utama wanita terbaik. Nggak dipungkiri, Marsha Timothy berhasil menunjukkan kualitas akting yang menarik. Marsha berhasil mengubah aksennya. Hal itu jarang dilakukan aktor dan aktris-aktris di Indonesia. Bukan hanya mengubah, tapi juga hidup bersama aksen itu. Jadi tidak terkesan artifisial. Marsha juga berhasil memainkan emosi tokoh, respon, dan cara berpikir tokoh dengan baik dan sesuai porsi. Ini sem tahanan. Istirahatlah kata-kata. Kalau Marlina saja kalian gak tahu, mungkin istirahatlah kata-kata kalian makin gak tahu. Film yang disutradarai Anggi Nun ini adalah salah satu film yang memiliki capaian keaktoran yang menarik, tapi nggak laku di pasaran. Dilansir dari kincir.com, film ini ditonton oleh lebih dari 50 ribu orang saja. Jumlah yang tentu sangat kecil jika dibandingkan dengan 15 film terlaris Indonesia yang jumlah penonton terendahnya saja 2,7 juta orang. Tapi lagi-lagi, jumlah penonton gak bisa jadi tolak ukur kualitas film dan akting. Film Istirahatlah Kata-Kata ini mendapatkan banyak penghargaan di luar negeri. Tak hanya filmnya, akting dari Gunawan Marianto sebagai Wiji Tukul berhasil mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik di Usmar Ismail Award 2017 dan juga nominasi aktor terbaik di Piala Maya 2017. Selain itu, Marisa Anita juga masuk sebagai nominasi pemeran utama wanita terbaik di Piala Maya 2017. Istirahatlah Kata-Kata adalah salah satu permainan biopik terbaik sepanjang satu dekade dalam perfilman Indonesia menurut aku Aktor. Kenapa? Karena dengan data atas toko yang minim, Gunawan Marianto berhasil menciptakan Wiji Tukul dengan baik. Kemerdekaan itu nasi, dimakan jadi tai. Ziarah, udah pernah nonton film ini belum? Kami bisa pastikan sebagian besar dari kalian gak pernah nonton film ini. Ziarah adalah salah satu film yang masuk ke banyak nominasi penghargaan di tahun 2018 lalu. Permainan dari para cast di film ini juga mendapatkan nominasi di Indonesian Movie Actors Award 2018. Rukman Rosadi mendapatkan nominasi sebagai aktor terbaik dan terfavorit di perhelatan tersebut. Selain itu, ada Ponco Sutiem yang non-aktor dan berhasil menjadi salah satu nomine dalam kategori aktris terbaik dan terfavorit. Meskipun ya udah pasti mereka pasti akan kalah ya, karena tidak cukup dikenal publik, tapi kualitas permainan keduanya tidak bisa dianggap remeh. Ponco Sutiem yang non-aktor berhasil bermain sesuai porsinya, tak ada kepura-puraan atau keterpaksaan. Dan Rukman Rosadi yang juga seorang dosen keaktoran di salah satu institut seni di Indonesia juga berhasil bermain dengan baik. Ia berhasil mengimbangi Bah Ponco dan tidak berusaha dalam tanda kutip ya membunuh keberadaan Bah Ponco. Satu hal yang tidak semua aktor bisa melakukannya. Meski begitu, film ini hanya ditonton oleh 30 ribu orang aja.
jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan kualitas aktingnya. Nek awak dhewe kakek ngrungokke suarane wong liya. Dhewe ora iso ngrungokke suarane awak dhewe. Night Bus. Film ini awalnya nggak dikenal banyak orang sampai tiba-tiba daftar nominasi FFI 2017 muncul. Night Bus menjadi nomine dari 12 kategori di FFI 2017. Dan di akhir acara, Night Bus berhasil menyabet 6 penghargaan. Sebelum masuk FFI, film ini hanya bertahan tak sampai seminggu dan dilansir dari Kuparan ditonton oleh hanya 20 ribu orang aja. Bayangkan. Tapi sekali lagi, jumlah penonton tidak mempengaruhi kualitas permainan para aktornya. Buktinya, Tengku Rifnu Wicana berhasil mendapatkan FFI pertamanya. Selain itu, ia juga berhasil mendapatkan penghargaan di ajang lain seperti Indonesian Movie Actor Award sebagai Best Actor. Lama-lama curiga aku sama kau, Bang. Jangan-jangan nggak buta kau ya. Kucumbu Tubuh Indahku. Dilansir dari berita di detik.com yang dirilis tanggal 28 April 2019, Kucumbu Tubuh Indahku hanya ditonton oleh 8.802 orang saja. Ada banyak hal yang menyebabkan film ini mendapatkan jumlah penonton yang kecil. Pertama, karena film ini rilis bersamaan dengan film Marvel. Dan yang kedua, karena banyak orang tidak setuju dengan konten film ini. Di mana menurut kebanyakan orang itu, Kucumbu Tubuh Indahku bicara soal LGBT. Meskipun hanya ditonton oleh sekitar 8 ribuan orang saja, Kucumbu Tubuh Indahku tetap berhasil menyabet banyak penghargaan dari dalam dan luar negeri. Antara lain, 8 penghargaan dari FFI, 2 dari Festival Film Tempo, 1 penghargaan dari Venice Independent Film Critic, 1 dari Festival des Tri Continents, dan 1 dari Asia Pacific Screen Awards. Film ini bahkan dikirim sebagai perwakilan Indonesia di ajang Oscar ke-92. Selain itu, permainan para aktornya berhasil memukau banyak pihak. Muhammad Khan berhasil bermain dengan lengkap dan baik. Wani Darmawan berhasil menunjukkan kualitasnya, dan pemain lain yang meski bagian yang didapatkannya kecil, tapi berhasil memberikan efek besar di film ini. Iki gemblak, sopo sing wani nyuwil kulit lan dagingnya, aku tandingi. Turah. Jika Kucumbu Tubuh Indahku nggak sempat kalian tonton, tapi mungkin kalian beruntung ya, karena beberapa waktu setelah film ini mendapatkan penghargaan di FFI, Kucumbu Tubuh Indahku masih diputar di beberapa bioskop, bahkan sempat menambah layar. Tapi berbeda dengan Turah. Film yang disutradarai oleh Wicaksono Wisnulegowo ini tak mendapatkan kesempatan kedua untuk diputar di bioskop. Tercatat, Turah hanya mendapatkan 5 ribuan penonton saja. Seperti yang dibilang oleh sang sutradara dilansir dari bisnis.com. Meski penontonnya sangat sedikit ya, tapi Turah tetap berhasil mendapatkan banyak penghargaan. Salah satunya adalah nominasi aktor pendatang baru terbaik di Piala Maya 2017 yang didapatkan oleh Slamet Ambari. Slamet Ambari bermain baik di film Turah. Slamet Ambari bukan aktor baru yang tiba-tiba muncul. Slamet Ambari sudah berkecimpung di teater selama 30 tahun lebih. Tapi sayang, 15 Februari 2019 lalu, Slamet Ambari menghembuskan nafas terakhirnya. Duit sing yang sampean ke mau oleh, kue duduk pecingan cuma-cuma sekadar so. Duduk, apa maning sodako apa infake darso, hah? Siti. Film terakhir dalam daftar 7 film dengan akting bagus tapi gagal di pasaran yang selanjutnya adalah Siti. Film yang berhasil mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik FFI tahun 2015 ini dilansir dari kincir.com hanya bertahan 4 hari aja di bioskop dan mendapatkan hanya 4 ribuan penonton. Meski jumlah penontonnya sedikit, akting tokoh utama film ini jauh lebih baik daripada jumlah penontonnya. Sekarsari berhasil bermain baik, luruh, dan menyatu baik dengan peristiwa. Sekarsari juga mendapatkan nominasi sebagai aktris pendatang baru terbaik di Indonesian Movie Actors Award. Ia juga mendapatkan penghargaan Best Performance di Singapore International Film Festival 2014. Jenengmu siapa? Hei, jawab! Siti,
Tentu standar laku dan gak laku balik lagi ke para pembuat filmnya ya. Tapi jumlah penonton tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas akting di film tersebut. Meskipun ya ada juga film yang gak laku dan actingnya ambiar banyak. Nah, dari 7 daftar film itu, kalian punya film Indonesia yang lain gak? Yang actingnya bagus tapi gak laku? Coba kalian tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan ditonton doang ya. Subscribe dan nyalain notifikasinya juga. Terima kasih, Viva Aktor.